Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau nyobain bumbu serbaguna terbaru dari ABC. ABC mengeluarkan lumayan banyak bumbu serbaguna atau sambal. Nah, sekarang ABC mengeluarkan sebuah bumbu serbaguna. Untuk bumbu serbaguna terbaru dari ABC ini tuh adalah bumbu kacang serbaguna, cuy. Di sini tuh keterangannya juga yang lumayan menarik adalah siap pakai. Jadi mungkin dari kemasan karena poc-poc gini tuh kayak saus atau sambal instan gitu ya. Ini tuh saya beli di e-commerce dengan harga 18.000. Kita lihat dulu aja nih dari si kemasannya nih ya, berwarna gold. Kalau ngeliat bacaannya sih kayak kecap dalam bentuk poc ya. Ada logo ABC, bumbu kacang serbaguna, dan di sini nih, siap pakai. Tidak perlu dilarutkan lagi. Untuk berat bersihnya tuh 180 gram. Wow, kita lihat di bagian belakang bumbu kacang serbaguna nih ya, bisa buat gorengan, nasi uduk, campuran sambal dan lain sebagainya. Langsung aja saya buka nih. Oh, oke. Tunggu. Kalau dari aromanya sih, saya cuma nyium aroma kacang doang, cuy. Selintas ini tuh aromanya kayak kacang oven. Gimana untuk rasanya ya? Tapi untuk nyobainnya saya bukan hanya ngegado si bumbu kacang ini, cuy. Tapi di sini saya udah nyediain ya, ada gorengan, ada telur, dan juga ada nugget. Ya, apakah bumbu kacang serbaguna dari ABC ini tuh cocok di ketiganya? Langsung aja saya tuangin ya. Wow. Wih. Oke, kalau dari warnanya nih ya, warna coklat bumbu-bumbu kacang yang rasanya ya, coklat kemerahan yang rasanya mungkin agak pedes. Tapi untuk bumbu kacang ini lumayan halus banget, cuy. Hampir sedikit mirip kayak saus-saus yang bertekstur gitu. Saya mau nyium dulu nih ya, kalau udah dituangin aroma si bumbu kacangnya. Tetap cuy, aroma kacangnya kuat, dan di sini saya nggak nyium aroma rempah-rempah yang kuat ya. Cenderung saya nyium tuh kayak sedikit cabai mungkin. Langsung aja saya cobain ya pakai nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, saya agak bingung ya rasanya. Saya cobain dulu tanpa nugget. Rasanya tuh waktu masuk mulut tuh manis, rasa asemnya lumayan strong, terus gurih-gurihnya tuh didapat dari kacang, dan ada rasa pedes yang lumayan delay, cuy. Dan setelah saya cobain, ternyata untuk si bumbu kacangnya tuh nggak begitu halus, cuy. Di dalam si bumbunya tuh masih ada tekstur-tekstur kasar si kacangnya. Mantap sih ini rasanya. Tapi untuk rasanya tuh, si bumbu kacangnya tuh tipikal gurihnya tuh gurih dari kacang, yang tipe sambal kacangnya tuh lumayan manis, cuy. Jadi kalau dirasa-rasa tuh hampir mirip kayak bumbu sate Madura ya, kadang kan suka emang manis dari kecap. Tapi kalau yang si bumbu kacang ini tuh saya cenderung manisnya tuh kayak manis dari gula. Kalau dimirip-mirip sih kayak rasa-rasa bumbu kacang yang di peracian gitu ya, bumbu kacang yang kayak ada di cilok, cireng, dan lain sebagainya. Sekarang saya nyobain pakai gorengan. Masuk-masuk aja ya kalau pakai gorengan. Rasa kacangnya dapet, tapi kalau makannya tuh bareng-bareng ya, pakai nggak digadoin ya, pakai lauk-lauk, untuk tekstur si kacangnya tuh emang nggak begitu kerasa ya, karena si kacangnya tuh kasar, tapi nggak kasar banget. Tetap sih, kalau dicampur dengan lauk ini juga, yang dominan tuh rasa asamnya, cuy. Karena untuk asamnya tuh ini lumayan strong. Dan pedasnya tuh bisa dibilang nggak begitu pedas, cuy. Bahkan mungkin yang nggak begitu kuat pedas ini masih lumayan masuk. Ini menarik sih ya, bumbu serbaguna. Jadi kalau mau pepergian tinggal
dimasukin kantong, nggak usah dilarutin. Kalau pengen tinggal dituang aja. Jadi kalau kalian penasaran ya, nyobain ABC bumbu kacang serbaguna. Link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru kalian dapat notifikasinya. Bye.